Okay, jadi depan korang ni, okay, ada sebiji basikal mountain bike GTA, okay, kepunyaan adik saya. Okay, so basikal ni yang problem dia sekarang ialah dia punya caliper lah, ataupun pan belakang dia. Okay, di mana pan belakang dia dah rosak dan jam. So saya dah buka siap-siap dah. Okay, so ini dia punya pan. Jap, saya tunjuk. Ha, ni pan dia. Okay, so saya nak tukar yang baru lah. Saya nak masuk yang baru dekat sini, so dia boleh pakai balik lah. Okay, sebab pan ni dia dah jam. Okay, ha, tengok condition dia pun kita dah tahu dah kan, ni dah rosak, washer dia pun dah ke mana kan. Ok, so jom kita tengok barang apa yang kita beli. Ok, so kat depan korang ni ada caliper yang lama yang saya tunjuk tadi tu. Ok, so apa yang problem kat sini? Ok, banyak problem dah. Ok, saya dah pakai benda ni dah 5 tahun jugalah. Saya dah pakai 5 tahun, so banyak masalah yang berlaku lah. Ok, setakat ni pump depan saya dah tukar dah, cuma yang belakang tak tukar lagi, memang pakai ni je. Ok, daripada segi kosmetik kita tengok sini memang dah agak rosak lah. Ok, saya dah bawa masuk jamboree semua, memang dah lama sangat lah pakai. Ok, yang pertama kosmetik memang dah out. Ok, yang kedua pad brake dia. Ok, pad brake dia sebenarnya boleh tukar, tapi pad brake tu mahal, macam harga pump ni juga. So saya decide untuk beli baru lah kan. So yang yang ketiga, ok, dia punya adjuster ni. Sebenarnya adjuster ni dia kena ada spring. Ok, benda ni kena ada spring dia. Ha, tengok ni, kepatut ada straight spring, tapi spring dia dia dah rosak. Ok, sebenarnya dah rosak, so dia pun dah tak function dah. Ok, yang last sekali yang problem dekat sini, ok, kita boleh tengok dia punya ni lah. Ok, dia dah tak pick up macam dulu lah. Nampak dia jam kan, dia jam, dia sangkut-sangkut. Patutnya kita buat macam ni, dia akan tenang baik tempat sel. Nampak yang kita buat ni, dia jam. So bila kita tarik brake tu, dia akan sangkut nanti kat situ. So dia akan bagi masalah lah dekat kita punya performance basikal. Ok, ha, nampak dia jam. So benda ni saya dah cek yang baru dah. Ok, ha, ni dia yang baru. Ok, saya beli. Ok, so kita unboxing dulu lah. Ok, so ni dia kita punya pump baru ataupun caliper baru untuk basikal. Ok, ni untuk mechanical eh, mechanical caliper eh, untuk basikal jenis yang pakai kabel ni. Ok, so ni ialah brand daripada Yin Yang. Ok, Yin Yang, saya tak pernah pakai lagi. Ok, so kalau kat depan, kalau pakai disc 180 kat depan, dan belakang ni 160 lah. Ok, based on kita punya size disc size disc lah. Ok, ok, so ni dia punya bracket. Ok, bracket, ni dia punya pump lah. Ok, so kita tengok condition dia. First kali kita tengok dia punya ni lah. Ok, kita tengok dia punya extension dia. Ha, tengok eh, spring dia sedap. Ok, yang pertama spring dia. Ok, ni yang kita nak ni. Ok, spring dia sedap. So bila kita adjust ni, dia akan pick up lah nanti. Ok, yang kedua kita ada washer dia. Ok, washer dia, ha, ni washer yang sebelum ni tak ada washer. Washer pun ada. Ok, kosmetik memang cantik. Ok, model dia sama je macam tadi. Ok, so dia punya ni, okay, kita tengok. Oh, tak boleh tarik sebab dia ada dia punya lock dia. Ok, sekejap kita check apa dia lock dia. Ok, bagus. Ok, ini baru bagus eh, di mana penghilang dia meletakkan stopper. Ok, dia tak nak kita punya pump nanti melekat. So sebab pakai disc brake ni dah agak sensitif sikit lah dekat dia punya piston dalam ni. Piston dalam ni dah agak sensitif sikit, so kita tak boleh suka-suka tekan. Ok, so bagus sangat eh ada benda ni. So kalau ada benda ni, korang jangan buang. Kukut korang buka tayar basikal, ok, korang boleh selak je kat dalam pad brake ni. Ok, ok, so kita tengok kat sini eh. Nampak dia pick up, tak getar dia. Dia punya daya tujahan dia tu agak kuat. Haa, ok, ni yang kita nak ni. So bila tarik brake, dia akan lepas. Haa, so basikal kita smooth. Kalau sangkut nanti, dia akan bergeseng dengan kita punya rotor lah. So kita bagi tayar tu agak menjadi beban lah. Ok, so apa lagi kita dapat dalam ni, ada screw lah. Ok, kita ada screw nak pasang kat kita punya frame nanti. Ok, so tanpa buang masa, jom kita pasang. So pertama sekali apa kita nak buat bila kita nak install ni, ok, make sure yang adjuster atas ni kita buat sampai habis dulu. Ok, buat sampai habis dulu, masuk sampai ketat. Ok, yang kedua, ok, nampak tak kita punya ni longgar. Ok, korang jangan ketatkan dulu, sebab apa, bila kita ketatkan kita susah nak adjust. Nampak dah ada ruang sini kan, so kita boleh adjust ke kini, ke kanan ataupun ke kiri. Ok, so jangan ketatkan dulu, kita masukkan dulu. Ok, ok, so first sekali senang je, kabel ni biar dulu, masuk nanti pun boleh, masuk akhir nanti. So masuk dulu kat sini. Ok, senang je. Ok, yang kedua, ambil skru dia balik. Ok, check skru dia balik. Ok, check skru. Ok, kalau korang nak tahu, ok, biru ni ialah Loctite.
apa fungsi lock tight ni supaya bila kita kayuh nanti vibration tu dia takkan longgarkan kita skru balik. Tu kelebihan dia. Okey, so korang jangan buang pula kelebih dulu ni, okey. Ketatkan dia, pusing senang aje. Okey. So ni pun jap eh. Yang kedua masukkan ni juga. Okey, tengok lebih ni kat mana. Alright. Masukkan dia dalam lubang dia betul-betul. Okey. Yang ni kita boleh ketatkan. Okey, gunakan Allen key 5mm. Okey, Allen key 5mm. Maaf tak boleh nampak. Okey, 5mm. Okey, gunakan 5mm ni. So ketatkan dia je. Yang ni ketatkan dulu tak apa. Ha. Yang ni kita jangan ketatkan dulu. Kita bagi relax dulu. Okey. Okey, next apa kita nak buat? Okey. Oh. Okey, so kabel kita masukkan pula. Okey, kabel dah masuk. So kita follow flow. Kalau kita nampak kat sini dia ada satu macam, ya, saya tunjuk. Okey, nampak macam ada housing sini kan. So kita lalukan je nanti kabel tu kat situ. Okey. Dan dia pun kelonggarkan juga. Jangan longgar banyak. Sekadar dapat masukkan ni dah cukup lah. Okey. Right. So make sure brake depan tu pun kita jangan, make sure dia betul-betul free eh depan tu. Okey, jadi bila kabel kita dah masuk kan. Okey. So kita move pada bahagian dia punya brake depan. Okey, so make sure kita punya brake belakang ni, okey, dia free eh. Tak ada sangkut. Dan dia punya ni masa kita buat ni dia kena tegang. Dia kena tegang. Okey, kalau macam ni dia dah tegang lah kiranya. Tapi tu pun tak cukup tegang lagi. Okey. Dan make sure juga korang kena check kabel korang. Okay, sama kabel korang yang dah berkarat atau tidak. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so nak install ni, nak center kan ni senang je. Okay, tarik dia. Okay, nampak? Bila tarik. Okay, bila tarik, nampak dia tarik pusing. Okay, tarik brake. Okay, time tu kita tahan brake dan baru kita ketatkan. Sekejap saya nak buat. Okay, sekarang saya tarik. Sekarang saya tarik brake belakang eh. Nampak dia punya ni. Saya tarik. Okey, dan saya ketatkan. Ketatkan ni. Baru kita ketatkan skru dia. Okey. Tu cara nak adjust dia. Okey. Sebenarnya banyak cara je nak adjust. Okey, banyak je cara nak adjust. Kita ikut mana-mana cara yang mudah lah bagi korang yang nak ikut. Okey. So adjust dia. Adjust dia. Okey. Siap. Okey. Dah siap pun, kita dah adjust. Okay. Alright, so sekarang kita nak adjust dia punya ni sikit. But kita punya kabel ni tak bertegang. Okay. So kita tarik dia sikit daripada belakang kabel. Okay. Tarik dia bagi tegang. Buat ketatkan dia. Alright. Nampak free sikit. Okey, dah siap. Jadi siap juga pemasangan kita punya mechanical disc brake. So kalau saya ada salah, okey, korang boleh betulkan saya di bawah komen sana. InsyaAllah kita akan betulkan sama-sama. So bersama saya lagi Alung MTB. Okey, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum guys. See ya.